kembali lagi ke Panas Channel. Pengarah sensasi Syamsul Yusuf enggan memberi kenyataan susulan tidak mahu melepaskan istrinya, Puteri Sara, dalam prosiding di Mahkamah Rendah Syariah hari ini, memetik harian Metro, sebaik saja proses tamat Syamsul dilihat tidak mengandalkan pertanyaan kepada media. Syamsul jika hanya menggelengkan kepala apabila ditanya sebab tidak menceraikan istrinya. Dan dakwaan memukul Puteri Sara 3 tahun lalu. Malah, Syamsul juga dilihat hanya menunjuk isyarat dengan tangan tanda aman dan ala yang satu ketika beredar daripada mahkamah. Sementara itu, peguam yang mewakili Syamsul berhujah di mahkamah bahwa anak guamnya tidak mahu bercerai Puteri Sara karena percaya masih ada sinar untuk memperbaiki perkawinan mereka. Terima kasih telah menonton.